pemirsa, kita akan sampaikan informasi menarik terkait dengan Tokfit ID Eksternal. Meski di tengah pandemi COVID-19, pembangunan proyek Stadion Jakarta International Stadium atau JIS tetap dilakukan dengan ketatnya protokol kesehatan. Ya, sejatinya Stadion JIS akan menjadi stadion sepak bola berstandar internasional dengan standar FIFA dan mengusung konsep smart stadium teknologi yang berada di kawasan Jakarta Utara. Langsung saja kita akan cermati beberapa komentar dari netizen karena ini menjadi hot topic yang ramai diperbincangkan di IDX Instagram. Dari Pit Depit, kalau proyek seperti ini investasinya ke saham apa ya? Oh, ini ada pertanyaan dari investor nampaknya. Kemudian dari Hilmi Ditya, WG bro katanya yang megang tendernya. Oh, langsung sudah dijawab oleh Hilmi untuk menjawab pertanyaan dari sebelumnya yaitu Pit Depit. Jadi WG bisa menjadi pilihan. Kemudian dari netizen selanjutnya, Yahyu Agung Yuwono, kenapa bangunnya nggak prioritas dulu? Kebanyakan pencitraan, tapi nggak apa-apa, saya suka bola, jadi setuju-setuju saja. Biar nanti pertandingannya bisa menandingi Stadion Bukit Jalil di Malaysia. Sehingga yang penting tidak kebanjiran aja stadionnya. Baik, kita akan langsung saja ke Pak Franky begitu. WG Pak Franky tadi disebutkan oleh sejumlah netizen ini. Iya. Yang memegang tender dari JIS. Anda melihat bagaimana perkembangan WG? WG itu sebenarnya cukup menarik ya. Okay. Ini Wika Beton ya. Yeah. Wika Gedung. Nah, betul. Kalau kita lihat dari earning-nya itu dari tahun 2016 profitnya 140 miliar sampai sekarang profitnya udah 451 miliar di tahun 2019. Jadi memang kalau kita lihat secara earning growth-nya itu masih meningkat. Bahkan dari kuartal pertama tahun 2020 juga WG masih mencatatkan peningkatan dari tahun lalu 77 miliar sekarang 81 miliar. Jadi artinya kita melihat WG itu adalah sahamnya yang cukup prospectful. Apalagi tadi ada proyek-proyek dari pemerintah lagi ya. Oh, oke. Okay. Ya. Baik, jadi rekomendasi yang bisa diberikan WG hari ini naik 1,54% di 198 untuk Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Pak Frank. Iya. Jadi menurut saya kalau investor yang berminat untuk membeli sebenarnya masih boleh membeli WG karena price to earning-nya hanya 6 kali. Jadi menarik sih. Menarik ya, bisa mengambil posisi beli untuk WG atau tidak bisa. Karena ini juga proyek yang cukup prestisius sebenarnya ya. Iya, betul. Betul. Jadi kalau kita lihat dalam jangka panjang seharusnya masih bisa. Baik, itu untuk WG bisa menjadi pilihan bagi para investor maupun traders di sepanjang perjalanan perdagangan hari ini. Pak Franky, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Market Opening.